spesial hari ini Lur. Jadi Mas Tarjo ini ke CFD Setia Budi. Ini ada yang menarik di sini. Ini ada yang jualan aroma manis karakter ya. Jadi karakternya ini ada pelangi, ada minion, ada jamur, robot, bebek, ayam dan babi. Jamur matanya ini pakai rumput laut ya Mas ya. Kalau jamur berapa Mas? Jamur 25. 25 ya. Karakter paling mahal apa Mas di sini? Paling mahal ada Hello Kitty 40.000. 40.000 Hello Kitty. Iya, tapi enggak ada di daftar menu. Besar itu ya berarti ya. Oke. Bikinin yang paling mahal Mas di sini Mas, Hello Kitty Mas. Kayak gimana Mas? Mungkin karena segi kerumitannya ya Mas ya. Kalau yang mahal itu ya Mas ya. Betul. Makin sulit, semakin mahal. Lucu, okay. Semakin mahal. 100.000 bisa? Karakter 100.000? Mungkin Hello Kitty beranak. Hello Kitty beranak. Emang ono Mas Hello Kitty beranak. Ben. Karakter yang anamu. Minion. Yang pesenan yang anamu, tantanganmu. Oke, Sora. Nek gak iso digaweke sing apa lah, ora harus 100.000, kira 50.000, 100.000 terserah. Sing penting beda karo liyane. Tapi asli ribet-ribet tenan ya, ribet terberesiko. Neng ribet tapi ribet beresiko. Oh. Tapi nak jadi, tak jamin api tenan. Ya wes kene. Ribet. Iya nak asli par ribet. Iya nak ribet tu rasa. Saya gampang-gampang aje. Kaya saya mau loh, apa itu jenis ni? Hey, look ini apa itu? Saya penting bisa melebu plastik loh bang ya. Kalau nanti gue balik kan ya, apa ya. Nah ini masnya bikin jamur loh. Kalau jamur 25 loh, murah loh. Oke, dipilih-pilih.
Nah ini untuk matanya pakai abangnya rumput laut lor. Jadi ini bisa dimakan semua kecuali tusuknya ya bang ya. Tusuk sama plastik. Iya. Pastinya ya bang. Plastiknya rak apa-apa nih dipangan itu ya nih mas ya. Jamur kayak gini lor, harganya 25.000 murmer ya. Oke, habis ini kita challenge abangnya ya lor ya. Semampunya ya bang ya. Ini kalau dibungkus kayak gini dibawa pulang ke rumah aman ya bang, nggak meripes ya? Aman. Aman ya. Masih angin loh. Oh pantas bisa menggelembung, ternyata di atasnya ini ada kipas anginnya loh. Baru tahu aku. Yang oh, masih tadi ya, ya. Ngenteni ternyata kok enggak murone. Oke, siap. Apa ya Yul? Jalan ayo. Kita coba tebak ya. Hello Kitty mungkin ya Lur ya. Ini masih samar-samar nih. Soalnya baru putih aja ini. Belum kelihatan nih Lur. Oh, tadi dikasih pitanya itu, Bang. Oke. Oke, siap. Hidung, mata. Mata ini pakai rumput laut loh. Oke, naik ngeleng manggu susu ya bang ya. Cepat ya. Oh, itu ada kumisnya loh. Teman-teman bisa tebak karakter apa loh Riki loh. Oke. Kalau udah ketahuan ya. Aduh. Kayaknya Hello Kitty ini kayaknya. Coba ya, nanti kita lihat aja ya loh. Ngelemnya pakai susu coklat ya lor. Jadi semua bahan bisa dimakan kecuali tusuknya sama plastiknya ya lor ya. Udah mau-mau. Wah lah ada pitanya lor. Oke. Ini masih atau belum? Udah. Ini? Udah. Udah kayak gini doang. Oke. Dikasih warna-warni lah bang, biar menarik bang. Nah, apa gitu dikasih warna-warni samping kanan kirinya. Oke. Besar banget lur. Oke. Dan ini enggak semua orang bisa lor, butuh keahlian khusus ya bang ya. Nanti langsung tak coba aja ya bang ya, nggak usah dikasih plastik dulu ya.
bisa langsung tak coba dulu. Oke. Ini udah mulai mau jadi loh. Aduh. Oke, siap. Belakangnya apa, Bang, itu, Bang? Oh, siap. Wah, apik, Lur. Karaktere, Lur. Wah, eman-eman mangane, Lur. Isimu iso ra ya, Bang, nggo kenang-kenangan. Oke. Dari kayak gini ya, Bang, ya. Dari depan Hello Kitty. Heeh. Dibalik jadi cewek cantik. Wadik, asik. Kasih tahu teman-teman kayak gimana Hello Kitty-nya, Bang? Kasih tahu, Bang. Menghadap sini, Bang. Oke. Bang Ryan, satu kayak gini karakter harganya berapa? 50.000 lho. 50.000. Iya. Gagal ya 100.000 ya. Bingung ini ya. Habis ini kita coba ya, lo rasanya kayak gimana? Ini kan 50.000. Nah, untuk yang karakter jamur 25.000. Totalnya berapa? 75.000. 75.000 ya, Lur ya.